Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki beli gaming untuk video kita kali ni. Korang nampak apa yang terbang-terbang ni? Ini ialah lebah. Ha, lebah bukan biasa-biasa, tapi lebah yang jahat. Dia tengah berpusing-pusing ni. Ha. Lepas tu ada rainbow, cantik sangat. Jadi kepada yang baru masuk, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Korang tolong tekan like and subscribe. Okay, so kita main game ini. Okay, let's go. Kita main yang senang je lah kan. Ni apa ni? Okay, easy. Pada suatu hari, Akizuki Fri sedang tidur. Tiba-tiba, lebah itu menyengat. Kau nak sengat ke? Dia dekat depan Akil. Jahatnya dia. Apa dia buat? Kau jatuhkan lampu. Ya Allah. Akizuki Fri Gaming pun bangun. Lalu dia melihat. Siapa punya kerja ni? Rupa-rupanya, si lebah. Lebah yang jahat. Ya, memang nak kena dia ni. So kita kena bagi pembalasan dekat dia. Okay. Sekarang ni, apa benda? Asal ada, lebah dah berdarah. Ya Allah. Okay. So ada madu di sini. Habis. Baru perasan bersepah satu rumah disebabkan lebah itu. Okay. Ni ada apa ni? Ni bilik kita. Habis. Ni dah bilik kita tidur tadi kan. Habis bersepah. Dia jatuhkan kita punya lampu. Dia tak, nasib baik dia tak ambil gitar kita je. Okay, so jom kita nak ajak dia. Rani ya lebah ni. Kamu boleh ambil, apa? Kamu kacau saya tidur. Dia tengah terkebang-terkebang. Ambul. Dunia hayalan. Ini dunia lebah. Okay. So, lebah dalam bahasa Inggeris, bee. Okay. So, bee yang jahat. Sekali jadi jahat kot. So, kita main OB. Tempat dia memang cantik ya korang. Lepas tu, kalau nak skip, dia ada tempat skip lah. Skip dia madu lebah. Okay. Makcik, kenapa makcik terapung di sini makcik? Okay, cepatlah gerak. Okay, bila dah gerak, lompat sini. Bye-bye makcik. Okay, lepas tu, kita panjat atas sini pula. Kita naik ke atas. Mungkin dia dekat belah atas lah kan. Ramai-ramai lah. Mungkin kita kena lawan dengan Queen Bee. Dengan puteri dia. Mana dah tahu dengan Queen dia kan. Tunggu saya. Terjatuh. Dia tak nak tunggu Akil ke? Tunggu saya. Okay, kita kena pergi seberang sana pula. Lebah tu dia terkebang-terkebang. Cepat. Allah. Aduh. Kenapalah dia laju sangat. Bolehkah tunggu kita kejap? Okay. Kita yang kena tunggu. Kita yang kena sabar ya. Sabar. Tapi kat bawah tu cantik ya. Ada rainbow. Ada lebah. Okay. Kita boleh kutip honeycomb. Kita lompat-lompat lagi. Kita nak ke mana sebenarnya ni? Mana lebah yang jahat tadi tu? Yang tolak, yang sepahkan barang kita kat rumah. Dia tolak aku punya lampu tadi. Kita nak belok kanan ke kiri? Belok kanan lah. Kanan. Lepas tu turun bawah. Okay, turun bawah. Tapi kalau kita ke kiri tadi apa jadi? Mungkin dekat belah kiri ada lebah yang jahat itu. Mari kita tengok. Hai lebah. Takde. Takde, kita loncat je lah you. Kalah. La ilaha illallah. So kita kena lompat dekat kanan. Okay. Betul lah kanan tadi. Buang masa je. Sebab Aki fikir mana tahu ada something special ke dekat situ kan. Okay. So terjun. Okay, dah sampai tempat yang lain. Ini dia punya sarang. Ada ulat. Tak boleh kena ulat. Kena ulat kita terjatuh dengan. Ini ulat ke dia punya anak dia? Tak tahulah. Tak boleh lompat situ. Okay. So, kita kena loncat tempat lain lah ya. Okay. Lompat sini. Alright. Dah lepas. Dah lepas. Lepas tu. Jangan pergi lompat kat ulat ni. Kat belakang tu. Ada ni. Ada honeycomb. Ada madu. Madu. Sedapnya madu. Ini apa benda ni? Tak boleh lompat rupanya. So, kita naik je lah atas ni. Panjat. Ayah. Okay, jom kita pergi ke dalam ini. Ketuk. Tempat dia. Buzz. Lari.
dia kejar kita. Bus. Alamak. Lari. Boleh buka. Buka. Lari. Kita jatuh pula. Cepat lari. Ya Allah, dia kejar kita ke? Okey, dah tak ada. Boleh pula dia kejar kita tiba-tiba, ya. Ni ada ulat, ada api. La ilaha illallah. Jangan terloncat dekat ulat. Nanti kita tergolek. Kita terjun. Macam senang. Ada ulat. Ulat dekat dalam ni. Warna hijau tu. Boleh pula dia terjatuh situ. Kita ambil honeycomb. Loncat sini. Tak boleh. Aduh, aku ingatkan boleh lompat. Tapi enggak bisa. Kita macam patah balik je. Ini dah betul kan? Okey, terjun sini rupanya. Jangan jatuh. Okey, mana lebah tadi? Dia berani nak kejar kita kan? Tunggu nanti, last-last nanti kita tembak dia. Ini apa benda yang besar ni? Aku tak boleh lalu sini, nanti tergulik. Kalau kita terlanggar je, dia akan tergulik tidur bersama ulat ini, okey? Keluar. Mana Akil? Akil kat mana? Akil kat mana korang? La ilaha illallah. Game ni tersekat ke? Owner game ni memang nak kena lah. Habis. Okey, Akil kena reset karakter kejap. Okey. Exit balik. Reset karakter. Jangan sampai dia suruh kita beli. Nak beli ke? Korang, Aki tersekatlah korang. Macam mana ni? Owner game ni tak pandai buat game ke? Exit. Okey. Ni Akil. Okey, lagi sekali ya. Kita cuba reset karakter. Okey dah. Ya Allah, boleh rosak pula ya tiba-tiba. Owner game ni tak pandai buat game. Yang penting kita jangan kena ulat tu ya. Nasib baik tak kena ulang balik semula ya. Kalau kena ulang lagi menangis. Okey, sini. Lompat. Sini. Lompat. Okey dah, cepat. Pick a side. Nak kanan ke kiri? Kanan lah, kanan. Kanan salah. Okey, kiri. Kanan. Kiri, kanan, kanan. Kiri, kanan, kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Okey, nasib baik lepas yang last tu. Akhir main teka je. Okey, kita ambil honeycomb dan kita keluar dari sini. Memang nak kena lebah yang jahat ini. Okey, tunggu ya kamu. Kamu berani ya buat saya macam tu tadi. Kita tergolek termasuk dalam tu pula. Itulah kita geram-geram, kena sabar. Sebab kita akan balas dendam kejap lagi. Tunggulah kamu, lebah yang jahat. Kamu ingat kamu je boleh jadi jahat ya? Saya punya jahat lagi jahat. Dia tembak kamu dengan bazooka nanti. Okey, lompat. Cakap tak lompat. Ada ulat. Bencinya ulat ni. Sekarang kita pijak, jatuh. Okey, ambil anikum. Lompat sini. Lompat. Ketuk. Jom. Bila nak sampai ni? Tak sabar nak tengok apa yang jahat tadi tu. Tunggulah ya lebah. Saya makan kamu punya sarang lebah madu. Kita makan madu dia. Ini apa benda ni? Loncat-loncat je. Ada air jatuh. Kena hati-hatilah melompat. Tapi kita lompat je. Sinilah dia punya lebah banyak-banyak. Lebah. Kamu terbang. Macam lebah. Sikit lagi nak terkena. Yang terjatuh tu madulah korang. So kena lompat betul-betul. Kalau tak, habislah kita. Perempuan tu terjatuh masuk dalam gol. Okey, nasib baik Akil ni hebat main OB. Benci betul ulat ni. Sekarang kita tergolek lagi langgar ulat tu. Jalan dulu. Lepas dulu, baru kita loncat. Dah. Satu-satu. Sikit lagi Aki nak terlanggar tadi. Baik. Boleh. Sikit lagi. Lompat. Kita ambil dulu.
Honeybee. Okay, lompat sini. Ui, lebah ni terkebang-terkebang. Ui, lebah ni terkebang-terkebang. Eh, banyaknya lebah ni ya. Mana lebah yang kacau saya tadi? Ha? Baik mengaku. Rasanya yang yang lalu-lalang tu bukan. Kita kena cari. Dia dekat depan lagi ni. Tunggulah ya. Kamu kacau saya tidur. Kamu lepakkan barang-barang saya. Memang nak kena ya. Biasa lagi ya. Ni boleh lompat ke? Boleh. Okay. Eh, kita dah belok kiri. Lepas tu nak belok mana pula? Kanan. Ini betul tak? Betul ke? Eh, macam salah je. Kalau kita lompat situ, kita terjatuh terus rasanya. Rasanya lah. Cuba kita tengok belah kiri pula. Okay, rasa yang belah kiri ni betul. Tengok. Ah, betul, betul, betul. Okay. Lepas tu buka, buka, buka. Woi! Dia ketuk-ketuk. Wow, dia... Ili, dia muka marah padahal dia yang kacau kita kan? Lebah-lebah yang jahat. Hei, lebah. Tengok, lebah-lebah ni. Tak sukalah tengok lebah-lebah ni. Eh! Dia sengat Akil. Amboi. Eh, dia nak sengat-sengat orang pula. Sedap-sedap dia je sengat-sengat orang, ya? Oh, ni apa? Ulat gonggok ke apa? Ulat gonggok. Ulat gonggok ni dia punya telur ke apa? Akil pun tak tahu. Oh, telur dia bukan main besar. Lari! Okay. Di mana dia? Lebah jahat saya. Lebah jahat saya. Nak kena dengan saya. Okay, dah nak sampai dah. Mu tunggu aku datang. Akhirnya dah nak datang dah dekat lebah yang jahat ni. Tunggulah ya. Rasanya last kali kita kena lawan dia. Betul pun Akhir kata. Okay, so kita akan lawan dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku. Bagilah aku. Apa benda yang terjadi? Terpopopopo. Wih, apa hal ada? Asal ada bear. Timbak. Oh, teddy bear kan makan madu. So, dia yang suruh semua lebah ni. Oh, puncanya bukannya si lebah. Rupanya si teddy bear. Ambil kau teddy bear. Ambil. Oh yeah. Oh, rupanya dia panggil kita untuk selamatkan dia dari teddy bear. Sebenarnya B ni baiklah. La ilaha illallah, yang jahat sebenarnya teddy bear. Bear kan dia macam Winnie the Pooh lah, dia makan madu kan. So dia nak minta tolong sebab bear tu kacau dia. Oh. Senang-senang je nak minta tolong orang eh. Amboi B ni. Rupanya jalan sana ke sini sebenarnya? Kita tak tahulah. Sana eh? Kita tersalah jalan. Dia boleh pula nak suruh kita tolong. Dia dah lah sepahkan rumah kita. Kalau dia tak sepahkan rumah kita, kita okey lagi kan? Aduh, rupa-rupanya si teddy bear yang jahat. Bukannya si lebah. Okey, dah checkpoint. Tapi tak apalah, kita tengok. Mungkin lebah ni akan bagi kita hadiah apa-apa ke kan? Sebab kita dah tolong dia. Penat-penat kita tolong dia, takkan dia tak nak bagi kita hadiah. Ni boleh terjun tak? Boleh. Okay, terjun. Cepatlah, bagilah saya hadiah. Saya dah selamatkan awak. Terbang. Banyak laser. Laser. Elak laser. Masuk. Okay. So, masuk kat sini. Rasanya kita akan pergi ke sarang lebah dia kot. Tak pastilah. Besar betul bunga ni. Bunga tu bergerak. La ilaha illallah. Aku tak tahu pula bunga tu boleh bergerak. Rupanya kita kena tunggu bunga tu. Okay. Bunga tu akan bergerak nanti. Oh, nasib baik kita tak gerak terus sebab kita ada ini. Yay. Oh, mana dia? Jangan sampai saya skip. Saya banyak robak. Terus dekat tengah. Satu. Dua. Tiga. Hayat. Skip je lah. 25 je. Boleh lah yang korang. Okay, tak apalah. Kita cuba dulu. Kalau susah sangat, baru akhir skip. Okay? Kita kena lah cuba dulu. Jangan pantang menyerah. Padahal dah tak sabar. Okay. Satu. Dua.
3. Akhirnya menyerah kalah. 25 robak je pun. Okey dah. Pening kepala. Nak buat benda Allah tu semua kan? Eh, pusing. Dia boleh bagi kita susah-susah punya game. Cubalah bagi senang-senang kan? Ayak. Okey. Ha, senang. Eh, tunggu. Okey, pusing. Lepas tu kita menang. Kat depan sana. Harap-harap adalah hadiah yang best-best ke kan? Okey, ya Allah. Kita tak suka yang lompat macam ni ya. Sebab selalu tak kena. Sekejap eh. Lompat. Ui, lepas. Lompat. Ah, nak cepat sikit, lompat macam ni. Ayak. Ah, hebat kan? Okay, ketuk-ketuk Ramadan. Okay, lepas tu kita pergi ke bawah. Let's go. Wee. Jatuh ke mana? Tak kita je. Eh, kita macam keluar masuk. Tak sampai-sampai lagi ni. Oh, kita panjang. Eh, kita kebang. Ui. Ui. Oh, dah menang. Yeay. Kita dah menang. Dapat kuasa laju. Lompat tinggi. Kuasa Rainbow Trail. Oh, ni lebah dia. Hai, lebah. Oh, ni Queen. Wow. Wait. Ni Queen dia. Queen, saya nak ambil gambar dengan Queen. Queen. Wow. Oh, yo. Okay, dapat ambil gambar dengan Queen. Cantiknya Queen. Queen, kamu memang cantik lah Queen. Queen, ambil gambar dengan saya. Orang lain semua nak ambil gambar dengan Akizuki Free Gaming. Dia tak nak ya. Oh, sini ada jalan. Jalan ke mana ni? Eh. Oh, boleh panjat atas ke? Okay, atas-atas ni ada apa? Sini dah loncat. Sampai situ je. Wee. Oh, atas ni, atas. Oh, ada biskut. Hey. Hai. Ni siapa? Ni anak siapa ni? Kita masuk dekat dalam rumah dia ya. Rumah sarang lebah. Wah, cantiknya rumah dia. Ni ada tempat pusing-pusing. Ada banyak sangat apa, bunga-bunga. Oh, ini gelongsor lah. Ui, gelongsor gergasi. Wih. Aduh, ayo. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay. Saya naik atas Queen. Yeay. So, korang suka tak video kita kali ni? Suka tak? Kalau suka, tekan like and subscribe. Okay, so kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Dia terbang dan kita pun terjatuh. Bleh.